Assalamualaikum, hai mam semuanya, sobat Mbak El, balik lagi ya di channel YouTube-nya Mbak El, Eli Ismawanti. Nah kali ini sesuai dengan judulnya, Mbak El tuh lagi nyetok ya sambal yang bisa dipuji-puji suami. Ini tuh bikinnya gampang banget ya mam, sambal kecombrang enak banget, bisa di stok juga. Jadi kalau kita nggak ada lauk ya, makan nasi anget pakai sambal ini aja udah mantul banget. Nah mams, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen dulu ya mams ya, biar Mbak El makin semangat buat bikin video-video dengan resep yang terbaru. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Ini dia mams untuk bahan-bahannya. Di sini Mbak El sediakan ada minyak bawang putih, bumbu, terasi bakar, kecombrang, cabai keriting, dan juga cabai rawit pedas, dan juga bawang merah yang agak banyak. Nah mams, di sini Mbak El pakai 4 bunga kecombrang. Ini belinya di minimarket yang agak besar itu ya mams ya. Nah ini kalau di pasar di daerah Mbak El tuh susah, jadinya Mbak El tuh nemunya di minimarket yang depannya S itu loh mams. Terus ini tinggal Mbak El kupas aja yang bagian tebalnya. Nanti juga tangkainya ini Mbak El potong karena kita mau pakai yang bunganya aja. Nah ini dia untuk bunga kecombrangnya, langsung Mbak El belah jadi dua, terus Mbak El belah lagi dia jadi dua. Ini kurang lebih dalamnya seperti ini ya, buat yang belum tahu aja sih ya mams ya. Terus ini Mbak El potong-potong seperti ini semuanya. Nah kalau ditanya rasanya kayak gimana sih Mbak El, sebenarnya rasanya agak cenderung pedes, aromanya juga wangi khas banget. Ya mungkin bisa dikatakan hampir-hampir mirip dengan sereh kayak gitu ya mams ya. Cuman ya beda sih kayak gitu ya, Mbak El tuh gak bisa ngejelasinnya. Lanjut ya, di sini Mbak El mau potong-potong cabai keriting merah kayak gini mams. Untuk ukurannya mau gede mau kecil sesuaikan dengan selera kalian. Intinya diiris-iris ya mams ya. Nah ini kita campurkan aja ke dalam satu wadah si kecombrangnya tadi dan juga cabai keriting ya kayak gini. Lanjut, kita mau iris-iris. Ini ada cabai rawit pedas. Kalau di sini itu namanya cabai setan ya, mams ya. Kalau di tempat kalian mungkin namanya cabai apa? Cabai gendot atau cabai rawit domba. Intinya cabai yang kayak gini ya, mams ya bentukannya. Nah ini juga Mbak El campurkan dengan si kecombrang dan juga cabai keriting tadi dalam satu wadah. Terus di sini Mbak El lagi iris-iris bawang merah. Iris-irisnya mau agak tipis, mau agak tebal atau kasar, sesuaikan juga dengan selera kalian. Iris-irisnya sudah, ini bawang merahnya juga Mbak El pindahkan ke dalam mangkuk sendiri seperti ini. Lanjut habis ini kita mau langsung mengolah si sambal kecombrangnya. Nah ini dia Mbak El udah panaskan wajan, kita langsung masukkan aja secukupnya minyak. Ini Mbak El pakai minyak sayur dulu. Nah nanti akan Mbak El mix dengan 2 sendok makan full minyak bawang putih. Untuk resep minyak bawang putih atau baceman bawang putihnya itu gimana sih Mbak El, kalian bisa lihat di video Mbak El sebelum ini. Untuk link videonya sendiri ada di kolom deskripsi ya mams ya, kalian tinggal klik aja. Di situ juga terdapat aneka bumbu dasar seperti itu. Nah ini kalau udah leleh kita tunggu aja ya, pokoknya sampai meleleh sempurna dan juga tercampur rata dengan minyak.
Pertama, di sini Mbak El mau tumis dulu irisan bawang merahnya tadi ya. Ini ditumis-tumis hingga harum. Lanjut, ini kita masukkan semua potongan cabai dan juga kecombrangnya tadi ya Mams ya. Nah terus di sini Mbak El langsung aja masukkan terasi bakar yang diremes-remes kayak gitu biar teksturnya tuh nggak gumpal jadi satu pokoknya. Terus kita masukkan juga si bumbunya. Ini langsung aja diaduk-aduk, ditumis-tumis sampai semuanya tercampur dengan minyak. Nah Mams, jika dirasa minyaknya itu kurang, Mami bisa tambahkan juga minyak ya. Boleh pakai minyak bawang lagi ataupun minyak sayur biasa. Intinya sesuaikan atau dikira-kira sendiri ya Mams ya. Ini Mbak El langsung tumis-tumis aja semuanya, dicampur-campur. Mbak El di sini pakai minyak, Ini pakai api kecil aja biar bumbunya itu atau si sambelnya nggak cepet gosong. Nah kurang lebih ini kita tumis tadi ya 5-8 menitan gitu ya Mams ya. Intinya harus tercampur rata dengan si minyaknya. Ini udah jadi si sambelnya, dimakan pakai nasi hangat aja. Udah bikin ngiler ya Mams ya, mantul banget. Dicocol pakai singkong goreng ataupun camilan yang gurih-gurih seperti mendoan, tempe atau gorengan, enak banget. Nah kalau udah ini kita pindahkan aja ke dalam jar ataupun toples yang kuat dengan tahan panas gitu ya Mams ya. Aduh, ini mohon maaf ya Mams ya, ada yang jatuh-jatuh juga, tapi tenang aja, ini mejanya udah bersih kok Mams. Nah ini kita pindahkan ke dalam jar seperti ini, nanti ditutup ketika si sambal kecombrangnya ini udah dingin ya Mams ya, baru ditutup. Kalau Mami mau simpen di kulkas, simpan di chiller kulkas bisa tahan 1 bulanan, kalau di freezer bisa tahan 2-3 bulan. Kalau dikeluarin suhu ruang masih beku, kalau Mami keburu mau pakai tinggal ditim aja ataupun dikukus ya. Itu teksturnya akan kembali atau minyaknya bakalan tercampur lagi dan rasanya masih tetap sama. Pokoknya nggak ada perubahannya. Jadi Mams itu tadi ya resep sambal kecombrang yang bisa di stok, bisa dipuji-puji suami ala Mbak El. Nah kalau Mami suka dengan video Mbak El ini silahkan like, subscribe juga, komen dan juga share video ini. Biar makin semangat ya Mbak El bikin video dengan resep-resep yang terbaru. See you on the next video ya Mams ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.